Dengan pemerintah wujudkan petani hebat. Petani yang siap pemerintah wujudkan petani hebat. Perpatin jaya. Perpatin jaya. Petani sejahtera. Petani sejahtera. Perpatin jaya. Perpatin jaya. Petani sejahtera. Petani sejahtera. Perpatin jaya. Petani sejahtera. Perpatin jaya. Petani sejahtera. Perpatin jaya. Petani sejahtera, sesuai. Perpatin jaya, petani sejahtera. Mantap. Ya, jadi hari ini hari tani nasional kebetulan di sini menjadi momentum untuk kita semua petani yang tadi kita melakukan doa bersama, termasuk kita juga menyuarakan keprihatinan petani, salah satunya harga pupuk yang selalu klasik, pengadaan pupuk, yang kedua juga pasca panen penjualannya juga kita petani juga belum berpihak dengan baik. Dua, ketiga belum juga yang musim dan yang lain ini juga menjadi masalah juga untuk kita semua. Nah, untuk itu di acara hari tani ini tadi kita berkumpul untuk doa bersama. Kebetulan dihadiri juga Dinas Pertanian Kabupaten Klaten untuk mengurai itu semua dan mencari solusinya. Setidaknya ada jalan masuk untuk komunikasi lebih baik untuk ke depan. Ya, berarti harapan ke depannya? Ya, harapannya yang pertama bahwa petani ini benar ada pendamping, ada penyuluh. Benar bahwa program pertanian di dinas itu juga ada, hanya kadang itu tidak ada terkoneksinya, itu kurang. Yang kedua juga komunikasinya juga kurang terkait mungkin sosialisasi tentang kebijakan pupuk, terkait dengan hama dan lain-lain, itu juga kurang. Nah, harapannya ketika petani kemudian ada penyuluh atau pendamping, kemudian dinas itu bisa sinergi dengan baik, komunikasi dengan baik, kita akan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan bisa membantu ketahanan pangan di kabupaten ini dengan baik. Pak Perpatin ya Pak ya? Iya. Anggotanya berapa? Persaudaraan Petani Indonesia ini kebetulan di Jawa Tengah di beberapa ya, ada misalkan Sukoharjo, Boyolali, Solo, Karanganyar itu juga ada. Hanya di kesempatan saya ada di Klaten. Di Klaten ini tadi perwakilan hampir beberapa kecamatan ya. Ini tadi ada 50-60 perwakilan kelompok tani di tersebar di Kabupaten Klaten. Anggotanya terakhir di Kabupaten Klaten sekitar 150-170 sementara sebagai penggeraknya. Di bawahnya kemudian ada anak buah kelompok tani.
Pak sekretariatannya di mana? Sekretariatnya kebetulan ada di sebelah sana ya, di Desa Gumul. Ada kebetulan di sana ada sekretariat juga sebagai kantor Sekolah Tani Indonesia. Dan di sini tadi kita namai studio sawah ini sebagai wahana untuk kita berkomunikasi, berekspresi, seni, budaya tani, makanan tani, dialog dan lain-lain yang nanti ada di sini. Karena di belakang, di sebelah dan di depan itu ada demplot-demplot peternakan, pertanian yang juga untuk bisa belajar bersama.